Sahabat manusia, selanjutnya kita akan membahas tentang string pada pemrograman bahasa Python ya. String adalah sebuah atau sekumpulan karakter, yaitu kalau karakter kita bisa asumsikan dia sebagai huruf, kata, kalimat, atau teks ya, yang berada di dalam tanda petik. Tanda petiknya bisa ganda atau tunggal ya. Ya, jadi untuk penulisan sebuah String atau karakter sekumpulan karakter kita bisa gunakan tanda petik tunggal atau juga tanda petik ganda. Contohnya misalkan ini ada karakter a diapit di -update oleh dua buah tanda petik tunggal ya. Nah, berarti dia tipe datanya adalah string. Tidak bisa dilakukan operasi matematik pada dirinya. Kecuali kalau tadi eh, pada video tentang typecasting nah ini bisa dirubah menjadi ya kalau a ya nggak bisa ya kalau angka angka tapi ditulis sebagai string maka bisa dikonversi menjadi tipe data lain yaitu yang bisa dioperasikan di operasi matematika yaitu jadi integer atau float kemudian ini ada apa kabar ya kata kabar yang diapit oleh dua buah uh, tanda petik ganda gini ini juga string berupa kata Kemudian ini ada kalimat apa kabar sahabat Robenisia yang diapit di dalam oleh dua buah tanda petik tunggal ya kiri kanan. Ini adalah contoh uh, mendefinisikan sebuah string. Oke. Kemudian ini penugasan string pada variabel, maksudnya adalah uh, penugasan itu dilakukan dengan operator sama dengan seperti ini ya penugasan. Jadi adalah menyimpan Data string ini berupa kalimat. Ini misalkan contoh: variable a, ya sahabat. Robonesia ini sebuah string, dua buah kata yang kita akan simpan di, di dalam <coughs> variable a. Jadi, variable ini digunakan untuk ditugaskan untuk menyimpan data string sahabat. Robonesia ini nanti, kemudian kita akan tampilkan print dengan perintah atau fungsi print dalam kurung a. Ya, ini a adalah variable ini. Kemudian itu ini ada variabel B yang ditugaskan untuk supaya sama yang apa yang disimpan oleh variabel A di sini disimpan juga di variabel B. Ya. Kemudian print B nanti akan menampilkan juga apa yang ditampilkan oleh variabel A maka juga akan ditampilkan oleh variabel B. Sama berarti kan karena disamakan dengan kan ditugaskan gitu pen Assignment gitu. Kemudian di sini ada variabel C yang ditugasi untuk menyimpan string halo apa kabar. Ya, di sini ada string halo kabar yang ditulis dengan di antara dua buah tanda petik tunggal. Kemudian nanti kita akan cetak juga dengan perintah atau fungsi print. Oke, yang keempat ada setiap variabel namanya gabungan underscore string ya. Nah, ini digunakan untuk ditugaskan untuk menyimpan nilai penjumlahan data yang itu juga string ya penjumlahan string dengan string bisa jadi yang string yang disimpan di variable c yaitu halo apa kabar kemudian ditambah dengan string yang disimpan di variable a yaitu sahabat robonesia jadi ini maksudnya adalah nanti akan mencetak nih ada perintah print lanjutannya yaitu gabungan string ya yaitu menampilkan apa yang disimpan di variabel gabungan string ini jadi penambahan kata Coba Pak, halo apa kabar? Ditambah sahabat Robonesia. Outputnya di bawahnya ya. Nah, yang A adalah menampilkan uh, string sahabat Robonesia. Yang B juga sama karena B itu sama dengan variabel A. Maka hasilnya juga sama. Sahabat Robonesia, sahabat Robonesia. Kemudian c itu stringnya halo apa kabar ditampilkan di sini halo apa kabar kemudian string gabungan ini ya uh, variabel gabungan string ini menambahkan antara kalimat halo apa kabar plus sahabat Robonesia di sini jadi yang ditampilkan adalah gabungannya halo apa kabar sahabat Robonesia demikian mudah ya mudah dipahami kemudian sekarang adalah cara mengakses anggota string. Di sini ada satu variabel variabel A ya yang digunakan untuk menyimpan string sahabat berbahasa Nah, di sini bisa kita lakukan di Python ya, kita bisa mengakses anggota string itu dengan cara ini ya. Ada tiga cara di sini. Pertama mengakses karakter indeks per indeks ya. Indeks seberapapun ya. Misalkan di sini cara penulisnya adalah dengan kan langsung tampilkan nih print ini nama variabelnya kemudian indeksnya berapa di ini indeksnya ditulis di dalam tanda kurung siku ya atau kurung kotak ya berarti di sini maksudnya adalah tampilkan data pada variabel a yang merupakan string sahabat Indonesia di indeks yang ketiga nah perlu kita ketahui untuk indeks itu tidak dimulai dari satu, tapi dimulai dari nol ya. Ini baca note-nya indeks string dimulai dari 0 sampai n-1. Jadi untuk kalimat sahabat Robonesia ini, indeks ketiga itu adalah huruf apa? Ini dari nol ya, 0, 1, 2, 3. Berarti apa? Huruf A yang ini, yang akan diakses atau ditampilkan di perintah print yang pertama ini ya. Cara penulisan seperti ini langsung nama variabelnya, terus kemudian dalam kurung kotak indeks, terus kemudian nomor indeksnya tiga ya. Ini kemudian yang kedua adalah kita akan menampilkan ya, mengakses uh, anggota string yang itu sebelum indeks ketiga atau sebelum indeks tertentu ya, karena gini nilai tiga yang bisa kita ganti nih, nama nomor indeksnya ya berarti ya. Jadi mengakses karakter sebelum indeks tertentu sebelumnya sebelumnya misalkan di sini totalnya ada berapa indeks uh, maka tampilkan yang sebelum indeks ketiga Jadi yang ditampilkan adalah huruf apa? Misalkan kita, kita, kita lihat lagi ini indeks 0 1 2 3 berarti yang sebelum indeks 3 adalah s a h s besar a kecil h besar h kecil ya Dan penulisnya penulisannya adalah seperti ini nama variabel a ini ya Kemudian dalam kurung siku atau kurung kotak titik 2 terus nomor indeksnya. Indeks 3 ya. Oke, cara penulisannya begitu. Jadi ini fungsi apa berguna untuk mengakses testing yang itu sebelum indeks tertentu, sebelumnya. Jadi belakangnya. Indeks yang maksud adalah 3 kan? Jadi sebelumnya adalah SAH ini kalau yang sesudahnya kan setelah ini ya, BAT dan seterusnya sampai Indonesia ini A yang sini. Oke. Nah, yang selanjutnya yang cara ketiga yaitu cara mengakses uh, anggota string yaitu akses karakter indeks ke tertentu dan setelahnya. Jadi mengakses indeks yang ditulis di sini. Kemudian juga setelahnya. Misalkan di sini adalah indeks ketiga ya. Berarti indeks ketiga kan tadi ini. Nah, nanti yang akan ditampilkan adalah indeks ketiga dan juga uh, string atau anggota string yang setelah indeks ketiga yaitu yang keempat, kelima, keenam dan seterusnya sampai di sini. Cara penulisannya adalah kebalikannya yang ini ya. Perbedaannya hanya kalau yang ini di depan angka indeksnya titik titik koma apa titik duanya ini, kalau yang ketiga ini untuk akses indeks tertentu dan setelahnya itu ditulisnya adalah nomor indeks dulu baru titik 2. Di dalam tanda kurung siku ya. Gitu. Nah ini adalah outputnya untuk print yang pertama ini, print A, indeks 3 berarti hanya mengakses atau menampilkan ya uh, anggota string yang pada indeks ketiga yaitu huruf A yang ini. 0, 1, 2, 3. Kemudian ini yang kedua adalah menampilkan akses karakter, ya menampilkan karakter sebelum indeks ketiga yaitu sebelum indeks ketiga kan ini kan ya berarti S, A, H, S besar, A kecil, H kecil. Kemudian, ini mengakses yang ketiga nih ya, print A3, indeks 3, atau titik, titik 2 ya, di dalam uh, tanda kurung kotak sini, maka yang akan kita tampilkan di sini, yang kita akses adalah menampilkan uh, indeks ketiga ya, karakter pada atau anggota string yang pada indeks ketiga dan setelahnya, jadi uh, indeks ketiga ditulis juga A, kemudian setelahnya B, A, T, uh, spasi, spasi juga karakter ya masuk angka testing terus spasi. Jadi dihitung ya, ini misalkan di sini berarti 0 1 2 3 4 5 6. Nah, 7 itu adalah spasi ini, 7. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Jadi totalnya adalah eh uh, variable A ini menyimpan sebuah string yang jumlahnya ada 16 indeks ya, 0 sampai 16. Berarti 17 data ya. 17 plus ini ya, plus spasi. Gitu ya, rekan-rekan, bagaimana cara mengakses anggota string. Baik, nanti kita akan demokan juga di menggunakan ini ya, uh, IDE PyCharm ya. Contoh program yang kita bahas di sini. Kemudian menambah string. Menambah string. Di sini ada variabel kata ya, yang ditugasi ya, yang isinya adalah karakter atau string kami cinta Indonesia. Ya, di, ini kan ditulis di antara dua buah tanda petik double ya. Ini. Kemudian di sini kita perintahkan untuk men menampilkan dulu uh, <coughs> string kata ini yaitu cinta kami cinta Indonesia. Nah, kemudian untuk menambah string ini tetap disimpan di sebuah apa di variable kata, cuma di sini dimanipulasi ya. Jadi kata, kata yang akan Pertama kita perlu mencetak dulu yang akan kita uh, tampilkan yaitu ini ya. Kalau ini berarti tadi apa? Ini akan mencetak nih, kita lihat lagi ke sini. Kalau ini mencetak adalah karakter sebelum indeks ke 3. Berarti adalah yang kalau yang ini adalah mencetak uh, anggota string sebelum indeks ke-11. Yang mana? Kita hitung ya. 0 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sebelasnya itu huruf I yang besar ini. Nah, berarti ini adalah menampilkan kalimat kami cinta. Oke okay, ya. Kemudian ditambah sebuah string tambahan yang kita ingin tambahkan, yaitu string diantara uh, di antara dua titik, eh, apa, tanda titik, kok titik, tanda petik dua ya. Tanah air ditambahkan di sini. Ditambah lagi dengan apa? Sekarang adalah menampilkan data string yang disimpan di variabel kata ini mulai dari mana? Jadi kalau tadi kan sebelum ya, sebelum indeks 11 kalau ini adalah menampilkan indeks yang ke-10 dan setelahnya. Iya. Berarti yang ke-10 yang mana? Ini tadi kan. Kita hitung lagi aja. Yang 10 dan seterusnya ya. Berarti menampilkan apa? Ini coba kita hitung lagi ya. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berarti menampilkan dari ini spasi ini ya. Spasi dan juga kata Indonesia. Karena setelahnya kan diri ke indeks yang ke-10 dan setelahnya. Oke. Okay. Seperti tadi ya. Indeks ketiga dan setelahnya. Oke, okay, yang ini ya. Okay. Nah, kemudian setelah itu ini data yang sudah ditambahkan. Variabel di sini beda isinya dengan variabel kata yang di sini. Kalau variabel kata yang pertama adalah kami cinta Indonesia kalau variabel kata yang di sini nanti kita cetak di sini kan kata yang ini adalah yang ini bukan yang ini karena kan biasanya programnya urutan ya ini sudah diganti sudah dimanipulasi ya sudah ditambahkan dengan string yang tambahan ya ini tanah air terus kemudian kita tampilkan dengan perintah print di sini maka yang akan tampil adalah nanti kami cinta tanah air Indonesia ini di outputnya printer pertama ini ya Perintah print pertama ini menampilkan kami cinta Indonesia. Ini adalah string awalnya. Kemudian print yang kedua ini, perintah print yang kedua menampilkan data yang sudah dimanipulasi ya ditambahkan dengan string baru, tanah air Indonesia. Jadi di sini kami cinta tanah air Indonesia. Demikian ya rekan-rekan cara menambahkan string, memanipulasi string dengan cara men untuk menambahkan string yang kita inginkan kemudian menghapus string kalau tadi menambah kita sekarang me menghapus ya ini adalah ca cara untuk menghapus string ini ada dua contoh oke ya pertama yang ingin dulu ini contoh satu ada ini sama ya apa stringnya sama kami cinta indonesia kemudian beri pertama adalah me ini menampilkan string kami cinta indonesia ini ya kita langsung ke lihat outputnya ini ya ini kita langsung tampilkan di sini kami cinta Indonesia. Outputnya langsung sama keluar uh, ditampilkan oleh interpreter Python. Kami cinta Indonesia. Nah, pada baris yang ketiga ini, uh, data pada variable kata ini disamadengankan dengan tanda petik dua, tapi kosong diantara dua tanda petik itu. Nah, inilah cara menghapus string yang ada, ini ya, yang ada pada yang disimpan pada variable kata ini. Jadi menghapus semuanya ini. Jadi menghapus ini ya, lihat komennya menghapus string dalam variabel kata. Semuanya hilang. Maka kalau kita di, di sini ada perintah print lagi untuk menampilkan data kata di sini, maka tidak nanti yang hasilnya adalah kosong, tidak ada yang tercetak. Tidak ada yang ditampilkan oleh perintah print ini. Maka di sini yang ter, tertampil hanya satu uh, satu string yang tadi di pertama ya, yaitu kami cinta Indonesia yang ini kan. Nah, karena di sini sudah dihapus, maka print di sini ya menampilkan yang ada di tampilan kosong ya itu jadi ini, ini cara menghapus semua string ya dengan menyamakan sebuah variabel dengan string seperti ini tapi kosong <tuh> tidak ada apa-apa yang ditampil yang, di, yang ditulis di sini kemudian sekarang yang kedua ini cara menghapus string yang ada di sini yang sudah tapi tidak semuanya hanya sebagian aja yang kita inginkan Nah, ini pertama. Ini adalah ada variable kata lagi. Stringnya adalah kami cinta tanah air Indonesia. Nah, di sini ada var, apa? Kita tuliskan lagi mulai di variable kata yang di sini kita manipulasi, yaitu dengan cara kita delete uh, string yang tertentu yang kita pilih, ya. Nah, kalau di sini outputnya ya, lihat di sini outputnya tinggal kami cinta Indonesia. Berarti string yang dihilangkan adalah uh, string ini, ya. Anggota string tanah air ini, ya akan kita hilangkan. Berarti yang kita akan tampilkan pertama adalah kata ini ya variabel kata kemudian yang sebelum string ke-11. Sebelum in string indeks ke-11 ya. 0 1 ya kita hitung dari sini. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, indeks ke-11 ini. Jadi sebelumnya yang kita disampaikan berarti kami cinta sama spasi ini ya. Sampai yang indeks 10 karena kan sebelum indeks 11 nih. Kemudian ditambah tanda petik dua tapi kosong seperti ini tadi ya. Nah, berarti di sini menghapus uh, apa anggota string yang setelah spasi yang di sini yaitu tanah air tanah air ya. Nah, kemudian yang akan ditampilkan lagi yang mana? Di dari indeks apa indeks Sorry. dari variabel kata yang di sini Isinya string kami cinta tanah air Indonesia ya. Yaitu di sini dituliskan Pak uh, kita tampilkan uh, string yang pada variabel kata pada indeks yang ke-21 dan setelahnya. Indeks 21 ya dan setelahnya. Berarti yang mana? Yang akan ditampilkan adalah ini kita hitung lagi berarti mulai dari kita cari indeks ke-21 ya ditampilkan ya. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Nah, 21 itu huruf I. Untuk kata Indonesia ini ya. Nah, yang ditampilkan adalah I, Indonesia i sampai A yang di sini Indonesia berarti. Nah, tentulah berarti yang ditampilkan pada perintah print di sini adalah kami cinta kemudian tanah air yang dihilangkan dan juga Indonesia. Hasilnya seperti ini. Kami cinta Indonesia nanti kita praktekkan ya di PyCharm. Nah sekarang fungsi-fungsi pada string. Jadi Python itu untuk masalah string ya <coughs> menyediakan beberapa fungsi built-in yang merupakan anggota kelas string yang dapat digunakan untuk operasi-operasi string. Fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut. Ada beberapa ya. Ini fungsi upper dan lower, kemudian fungsi len ya. Nanti kita akan jelaskan masing-masing. <coughs> Kemudian fungsi rjust, ljust dan juga center, kemudian fungsi join, fungsi index dan juga fungsi replace. Baik, langsung aja kita jelaskan satu persatu. Fungsi upper dan lower ya. Fungsi upper dan lower digunakan untuk mengubah ukuran huruf menjadi kecil atau huruf besar. Ya, menjadi hurufnya itu yang kalau besar bisa diubah jadi kecil, yang kecil jadi besar gitu. Nah. Oke, di sini ada contohnya yaitu variabel sapaan yang isinya adalah string halo sahabat Robonesia oke ya karena di dalam diantara di antara dua buah tanda petik double ya kemudian di sini ada variabel up atau up ya maksudnya up tadi yang di upper ya di sini kemudian untuk mengubah menjadi huruf besar itu dengan fungsi upper ya untuk sebaliknya untuk menjadikan huruf kecil maka menjadi lower di sini lower jadi caranya adalah nama variabel ya Sebuah variabel disimpan, disimpannya di variabel up. Nanti, untuk upnya disimpan di variabel up, yang itu cara penulisannya adalah nama variabel titik, kemudian tuliskan fungsi upper-nya. Jangan lupa diakhiri dengan tanda kurung uh, buka dan tutup yang ini, tanda kurung biasa ya, kosong aja. Kemudian, yang low ini ada variabel lo, maksudnya low ini juga sama, ini gunakan untuk menampilkan atau <tuh> mengubah uh, ini. String pada variabel sapaan ini menjadi hurufnya lower semua huruf kecil semua gitu ya. Jadi sapa, cara menulisnya sama juga sapaan kemudian titik tuliskan di sini fungsi lowernya lower diakhiri dengan tanda kurung ya kurung buka kurung tutup ya kosong aja. Kemudian setelah itu setelah di di sini diubah ya di sini diubah di sini uh, kita cip, tampilkan kita dengan perintah print kita print Variabel sapaan ini yang sudah di sini berarti sudah diubah ya. Yang pertama uh, <coughs> print sapaannya ini ini persapaan berarti yang ini ditampilkan yang ini yang aslinya. Kemudian yang kedua dan ketiga ini ada dua tiga buah perintah print ya perintah menampilkan data data string. Print up berarti menampilkan yang variabel up, kemudian print low jadi menampilkan uh, string yang di variabel low. Nah ini outputnya di sini. Ini adalah print sapaan yang pertama. Ini ini yang string yang original. Halo, sahabat Indonesia. Terus yang print yang kedua ini print up ya. Jadi halo sahabat Indonesia sama kata-katanya cuman di sini jadi huruf besar semua nih. Halonya hurufnya besar semua, sahabat Indonesia juga hurufnya jadi besar semua. Kalau yang aslinya kan hanya aja yang besar ya. Terus ini huruf awal-awal kata aja yang besar. Kemudian yang print low ini mencetak uh, string yang sudah diganti menjadi huruf kecil ya, daripada yang disimpan di variable lo ini. Semuanya halonya juga huruf kecil, sahabat Robonesia juga ditulis dengan huruf kecil. Nah itu cara untuk mengganti, <coughs> mengubah ukuran huruf, uh, ya fontnya, font huruf kapital atau huruf kecil gitu aja. gitu ya. Oke, lanjut aja pada fungsi selanjutnya itu fungsi len. Fungsi len digunakan untuk mengetahui panjang atau karakter dari suatu string. Panjang stringnya ya. Sapaannya di sini ada variabel sapaan lagi. Kemudian ini ada apa? String yang cukup panjang ya. Halo sahabat Indonesia dimanapun anda berada. Ya. Kemudian ini ada variabel t yang digunakan untuk menyimpan ini ya. Uh, <tuh> menyimpan data sapaan, data variabel sapaan yang dihitung panjangnya dengan fungsi len ini ya. Jadi yang adalah len sapaan. Berarti di sini maksudnya adalah uh, nanti variabel ini digunakan untuk menyimpan hasil daripada pengukuran panjang daripada string sapaan itu. Kemudian dicetak sapaannya dulu ini, halo sahabat Indonesia di mana pun berada dicetak. Kemudian di sini ada print kedua adalah Uh, di ada informasi panjang string adalah nah yaitu menampilkan isi daripada variabel t ini yaitu merupakan panjang itu jumlah karakternya ya dari mulai halo ada koma spasinya ini terhitung juga sampai tanda seru di sini ini dihitung yaitu totalnya adalah ada di sini hasilnya panjang string adalah ditampilkan variabel isi variabel t-nya adalah 49 gitu. Jadi ini untuk bisa mengetahui berapa sih karakter yang atau string yang ada di dalam variabel sapaan ini ya. begitu mudah ya kemudian fungsi rjas ljas dan juga center fungsi rjas ljas dan center digunakan untuk mengatur rata tampilan string ya, alignmentnya ya alignment mengatur <coughs> ya supaya rapi gitu ya jadi rjas ini untuk mengatur rata kanan atau right kemudian ljas untuk mengatur rata kiri left dan juga center ini untuk mengatur rata tengah atau center. Nah di sini ada tadi menggunakan uh, string yang sama ya yaitu "sapaan" kemudian "halo sabar Indonesia di anda berada". Nah di sini ada tiga buah perintah print untuk mencetak atau menampilkan ini ya data apa data string yang sudah diatur ratanya. Di sini yang pertama center yang ke 50. Print sapaan yang tengahnya di mana? rata tengahnya. Ini 50. Misalnya. Ini jadi center ini 50 ini adalah uh, menjoroknya gitu ya kayak, sepertinya. Itu jadi kita <tuh> tuliskan di sini misalkan rata tengah 50. Kemudian yang kedua adalah menampilkan uh, string sapaan yang di rata apa? diatur rata kanannya di poin 60. Nanti hasilnya kita lihat ya, seperti apa <gih> di prakteknya nanti. Di sini kalau yang sudah saya tampilkan di powerpointnya. yang untuk yang kedua ini, untuk r sini ini, dia, jadi dia kan rata kiri rata-rata ya, kalau uh, huruf, apa, Latin ya, rata kiri. Jadi kalau yang pertama adalah mengatur centernya, centernya tengahnya ya, berarti dia berada di posisi tengah, kalau ini kelihatan ya, karena di apa? Uh, dia sudah rata kiri sih, tengahnya di mananya nggak kelihatan. Kemudian ini yang kedua nih, RJS rata kanannya 60, 60 apa ya? Mungkin coba kita lihat nanti apakah 60 eh, ini ya, pokoknya dia jadi menjarok gini penampilannya. Kemudian yang print yang ketiga adalah menampilkan sub, apa, data string sapaan ini, tapi diatur di sisi rata kirinya ya, 10. Nah rata kiri kan sudah di sini nanti, yang paling ujung ini paling kiri ya. Edisi 10 mungkin hasilnya sama seperti ini. Oke. Nanti coba kita lihat, kita praktekkan ya. Ini adalah uh, informasi misalkan kita butuh untuk mengatur rata uh, string yang kita gunakan nanti dalam pembuatan program bahasa pemrograman Python. Kemudian fungsi join. Fungsi join digunakan untuk menggabungkan string yang terdapat di dalam list tuple atau set. Fungsi ini sama dengan operasi penjumlahan plus ya pada string yang tadi sudah kita lakukan ya penjumlahan string oke okay. <tuh> ini ada variabel kata satu kata dua kata tiga ada, ya ada yang masing-masing kata satu ada stringnya adalah hello kemudian kata dua stringnya sahabat kemudian kata tiga stringnya adalah robonesia kemudian di sini ada variabel yang digunakan untuk menyimpan data list ya list ini list karena di dalam tanda kurung kotak seperti ini kemudian dibisakan dengan koma ya karakter juga apa namanya string ya halo sahabat Indonesia ini sama-sama sebenarnya ini kata satu halo kata dua sahabat ini juga sama di list ini juga keduanya juga sahabat ketika juga Indonesia nah kemudian untuk perintah yang pertama yang untuk print pertama adalah menampilkan data listnya jadi menampilkan ini ya data listnya adalah C ini apa di variable C ya, disimpan, jadi ditampilkan di sini. Kemudian, untuk print pertama kedua ini menampilkan apa gabungan ya, gabungan string dengan tanda plus. Ini dia, jadi kalimat penyumahan kata. Jadi, kata-kata ya variabel kata satu, kata dua, kata tiga ditambahkan seperti ini. Jadi, misalkan ini ditambahkan halo, ditambah sahabat, ditambah rubonis, ya Nanti tampilannya adalah seperti ini nanti lihat langsung lihat outputnya aja ya yang pertama tadi menampilkan list tadi ini jadi yang ditampilkan adalah list C titik dua C nya ditampilkan jadi halo sahabat Indonesia penulisan listnya seperti ini nah kemudian yang kedua adalah kalimat penjumlahannya ditambahkan tadi kan menambahkan kata halo sahabat dan juga Indonesia uh, hasilnya seperti ini halo sahabat Indonesia tapi tidak ada spasi karena ditambahkan saja ya begitu Kemudian yang ketiga adalah kalimat dari list. Ini kalimat dari list ya. Ini yang di, ini fung penggunaan fungsi join-nya pada sebuah apa ya? di Program ya. Nah, misal, yang kita akan gabungkan adalah artinya ini membandingkan adalah penggabungan dengan menggunakan tanda plus dengan menggunakan uh, fungsi join. Hasilnya sama ya, seperti ini ya. Nah, ini caranya adalah seperti ini. Jadi untuk menambahkan uh, menggabungkan string yang ada pada list ini halo sahabat Indonesia yang C ini ya list C ini maka di sini kalimat ini di karakternya di sini cuma untuk menyaman dengan kan ya kalimat dari list adalah titik dua di sini kan nah mulainya dari sini penulisannya jadi tetap juga menggunakan karakter plus ya dengan operator plus kemudian ditambah ditambahkan karakter kosong di sini ada string ada dua tanda petik double ya di sini kosong kemudian titik baru fungsinya kita tulis join dalam kurungnya kita isikan listnya nama listnya apa nama listnya adalah variable c ini disimpan disimpan di variable c nah join c berarti ya nah tampilannya adalah seperti ini kalimat dari list ini kalimat dari list kita tampilkan kan kemudian setelah plus kemudian ada ini oh, karakter kosong ini <laughs> stringnya hanya kosongan karena hanya tanda petik dua aja terus kita, di titik Nah, di dot join nama nama listnya maka hasilnya halo sahabat Indonesia sama ya dengan ini ini ya nah, inilah perbandingan hasilnya sama jadi bisa di apa, untuk apa, penjumlahan sebuah, apa, beberapa string itu dengan tanda plus atau dengan join kita bisa memilih salah satunya mana yang enak kalau pakai ini ya ya tinggal menambahkan aja kata per kata kalau ini kita menggunakan uh, list di sini tergantung kebutuhan sih kalau yang tersedia adalah list mungkin pakai join ya. Tapi kalau yang tersedia apa variabel apa kata-kata atau string-string yang terpisah seperti ini yang disimpan di variabel tertentu masing-masing, ya kita bisa menggunakan tanda plus ya. Opsional sesuai dengan kondisi saat kita membuat program. Oke, fungsi join oke ya. Kemudian fungsi indeks. Fungsi indeks digunakan untuk mengetahui posisi indeks suatu karakter pada sebuah string. Nah, uh, posisi indeksnya berarti nomornya eh, dia ke indeks ke berapa pada sebuah string. Jadi ini ada ada variabel kata untuk menyimpan string hai sahabat Indonesia. Jadi ini adalah <tuh> uh, string yang berapa indeks ini? Ya, berapa nih jumlahnya? Ya, jumlahnya ada ya kita ya indeksnya kan dari 0 ya. 0 1 0 1 2 3 koma ya. 0 1 2 3 4 ini spasi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Jadi totalnya ada 22 anggota string. Membentuk kalimat Hai sahabat Robonesia. Nah, di sini ada tiga buah print untuk mengetahui posisi indeks untuk huruf I, kemudian huruf SA dan juga huruf RU. Nah, ini untuk mengetahui aja ya. Caranya adalah uh, ini kan format apa baku apa anu ya umum ya ini menampilkan dulu nomor indeks huruf i di nomor berapa nah di sini kemudian kita koma ya jangan lupa koma kemudian untuk mengakses untuk menampilkan uh, sebuah karakter yang kita inginkan tuh di indeks berapa kita tuliskan di sini nama variabel dot ya titik kemudian kata kunci indeks nah, kemudian dalam kurung uh, karakter yang kita inginkan kita ketahui indeksnya nomor berapa yaitu huruf i ya huruf i di dalam di sini di mana di hai yang pertama berarti ini ya i di sini i di sini maka di sini langsung tertampil nih di outputnya langsung kita lihat ya nomor indeks ya nomor indeks huruf i titik dua dua berarti yang di sini kan nol satu dua berarti yang ini bukan yang di sini karena ada dua kemudian yang kedua adalah huruf sa jadi sama juga dengan cara yang pertama yaitu tulis nah ini ya, koma tulis variabel variabel nama variabelnya di sini variabel kata ya kemudian dot index kemudian huruf atau ya karakter yang kita ingin atau string yang ingin kita ketahui di mana dia posisinya di nomor indeks berapa SA ya SA nah di sini tertampil langsung untuk SA di indeks nomor 5 coba kita hitung berarti yang dihitung S-nya aja ya 0, 1, 2, 3, 4, 5 Ya benar Mulai dari S nya yang ditampilkan Yang ditulis di sini nomor indeks yang pertama Bukan A nya yang di sini tapi yang S nya Jadi indeks kelima untuk huruf S ini S nya Kemudian untuk huruf RO sepertinya sama ya. Penulisan juga dengan nama variabel dot index Kemudian karakter atau string yang ingin kita ketahui nomor indeksnya RO ya kita lihat di sini berarti ini ya Berarti nomor berapa? 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RO ini nih. 13 ya, benar ya. Oke. Itulah cara menggunakan fungsi index untuk mengetahui posisi indeks suatu karakter pada sebuah string. Oke ya. Kemudian selanjutnya fungsi replace. Digunakan untuk mengganti karakter dari sebuah string. Ya, di sini ada dua buah Variable kalimat 1 dan kalimat 2. Kalimat 1 adalah isinya string ya. Halo, nama saya Taufik ya. Kemudian kalimat 2 itu sudah mulai menggunakan ini ya, fungsi replace yaitu ditulis di sini ada nama variabel kalimat 1 titik replace Taufik, koma Suyadi. Berarti apa? Nah, kita lihat outputnya. Yang nah, di sini adalah Nah, yang pertama adalah mencetak ini ya. Printnya kan langsung nih. Print pertama berarti print variabel kalimat satu. Jadi yang ini ya langsung jelas. Halo, nama saya Taufik. Nah, kalau di replace ini adalah penulisannya adalah ini adalah kata atau string yang akan digantikan. Dan ini yang kanan, ini koma ya, dibisahkan antara koma. Ini string Taufik digantikan dengan string Suyadi. Ya, jadi di yang ini adalah yang kiri yang kiri adalah string yang akan digantikan dan yang kanan koma ini adalah string yang akan menggantikan string Taufik ini. Nah, hasilnya adalah nah untuk print kalimat 2 ya, setelah di replace tadi menggunakan fungsi replace, maka hasil daripada eh, pencetakan kalimat 2 ini adalah halo Taufik. halo nama saya Suyadi. Begitu. Oke ya, mudah ya. Nah, ini hanya tinggal mengingat-ingat aja karena ada banyak fungsi ya ini tadi ada berapa ada beberapa ya oke nah yang selanjutnya adalah menampilkan string terformat ya menampilkan string terformat pada contoh-contoh program yang sudah sudah kita sudah mengetahui cara menampilkan string menggunakan fungsi print ya fungsi print merupakan fungsi output ya untuk menampilkan data string atau data apa hasil operasi matematika aritmatik ya Kemudian di sini disampaikan ada cara lain untuk menampilkan string menggunakan fungsi uh, string menggunakan fungsi print. Cara lain ya. Kalau sebelumnya kan sama apa biasa aja nih. Ini ada cara lain uh, menampilkan string menggunakan fungsi print yaitu dengan menentukan formatnya sendiri formatnya <tuh> gitu. Nah cara penulisannya begini. Print ya tetap menggunakan perintah atau fungsi print. Kemudian dalam kurung ya di sini. Di sini ada persen s spasi persen S, spasi persen S yang ditulis di dalam dua tanda petik. Kemudian setelah itu ada persen baru string yang dimaksud ya. String 1, string 2, string 3 dipisahkan dengan tanda koma. Di sini ada persen kemudian tanda kurung ya. Nah, jadi di sini berarti ada ini adalah persen persen s ini ya lihat catatan di sini karakter persen s menandakan data yang ditampilkan adalah satu string jadi satu string tuh ini nanti berapa mungkin stringnya bisa kalimat atau kata gitu ya ini yang nanti tentunya di dalam tanda petik di antara tanda dua petik ya string satu ditampilkan yang untuk yang di sini string 2 yang ditampilkan di persen s yang kedua string 3 ditampilkan di persen s yang ketiga ini oke ya ini adalah format cara penulisannya. Nah, ini kita lihat contohnya. Nah, di sini ada kita udah tentukan string nih, apa variabel dengan nama stringnya sampai 4 ya. String 1 adalah uh, kalimat atau kata 1 gitu ya. String 2 adalah kata 2. String 3 adalah string 3 ini, kemudian string 4 adalah kata 4. Oke. Okay? Nah, kemudian di sini adalah cara menampilkan <coughs> string terformat tadi dengan perintah print dalam tanda kurung ya dalam kurung di sini persen S1 2 3 4 ada 4 ya persen S-nya karena di sini kita akan menampilkan 4 buah string. String 1 ini ke sini nanti tulis sini ya. String 2 untuk persen S kedua, string 3 nanti ditampilkan di sini di string ketiga apa persen S yang ketiga, string 4 untuk nih menggantikan persen S yang keempat ini. Bagaimana hasilnya? Langsung kita lihat outputnya aja. Outputnya di sini. Nah, outputnya untuk print yang pertama, perintah print, print pertama kan ini kan yang ini ya. Yaitu menampilkan uh, string 1, 2, 3, 4 ini secara berurutan dengan spasi ya. Di sini kan ada spasinya nih. Jadi 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi menampilkan semua uh, <coughs> data string pada string 1 sampai string 4 ini ya. 1, 2, 3, 4. Nah kemudian perintah print yang kedua. Ini sudah ada string yang apa, uh, ditulis di sini ya. Jadi misalkan motor saya beroda kemudian persen S. Nah, ini juga di dalam ditulis di dalam tanda petik dua ya. Nah, persen S-nya ini nanti akan digunakan apa digantikan oleh data string di sini. Persen dalam kurung stringnya. string ya. String ini dimaksud adalah string 2 berarti kata dua ini ya. Berarti di sini di outputnya ditampilkan nih. Motor saya beroda nih. String 2 string 2 adalah 2 berarti di sini yang ditulis adalah 2 gitu. Jadi, ini cara untuk menampilkan string yang terformat. Kemudian, yang print ketiga, ini kalimatnya lebih panjang lagi. Yang sama juga caranya. Motor, motor mempunyai persen roda, sedangkan mobil mempunyai persen S roda. Ditulis di antara dua tanda petik ganda. Kemudian, di sini stringnya, ya, persen stringnya yang ditampilkan adalah string 2. Jadi, tuliskan di sini, karena berurutan ya ini string 2 akan tulis di pengganti persen s yang di sini pertama ini kemudian string 4 ini akan menggantikan persen s yang di sini maka outputnya adalah menjadi seperti ini motor mempunyai nih persennya di string 2 kan ini dua roda koma sedangkan mobil mempunyai persen s yang ini digantikan oleh string 4 yaitu 4 ya mempunyai empat roda iya yeah. demikian sahabat sekalian Uh, penjelasan saya tentang beberapa fungsi yang sudah, yang ini tentang string, ya, tentang string yang uh, itu akan berguna dalam pembuatan program yang berhubungan dengan string, ketika kita membuat program uh, menggunakan bahasa pemrograman Python. Baik tadi, menggunakan apa cara menuliskan stringnya, kemudian juga memanipulasinya, ya, menambahkan, menghapus, uh, dan sebagainya tadi, dan juga menggunakan fungsi-fungsi yang disediakan oleh Python untuk memanipulasi string kita dalam pembuatan program. Nah, oke. Okay. Selanjutnya kita ke PyCharm ya, ini untuk demonya. Untuk demonya ini sudah saya siapkan program string.py. ya nah, untuk mengetahui tadi contoh-contohnya sudah kita bahas juga di file PowerPoint ya. Yang pertama adalah cara penugasan string pada variabel ya ini coba kita uncomment, oke, okay. kita uncomment, nah ini ya, jadi ini menampilkan uh, string sahabat Indonesia, Yaitu, yang itu disimpan di variable a, kemudian variable a sama itu disama dengan dengan variable b sehingga datanya sama, kemudian halo apa kabar di variable c disimpan dan disam disimpan di apa? ditampilkan nanti. Kemudian di sini ada variabel gabungan string yang menampilkan gabungan antara penambahan ya, gabungan string yaitu antara isi string pada variabel C dan juga isi string pada variabel A. Oke, kita jalankan. Oke, jadi sahabat Indonesia sama ya, ini adalah string di variabel A, sahabat Indonesia. Kemudian ini adalah string pada variabel B karena disamakan dengan, dengan variabel A, yaitu isinya sama. Kemudian variabel C adalah halo apa kabar ini string C-nya. Ya. Kemudian string gabungan string yaitu penambahan antara string C yang ada di variabel C dan juga di variabel A yaitu halo apa kabar sahabat Robonesia. Begitu ya. Oke, ini yang tadi cara uh, pendefinisian pendeklarasian string. Ya. Kemudian mengasah anggota string Mengakses anggota string Ini ya Jadi ini mengakses Anggota string Sahabat Robonesia ini Ya Jadi mencetak Ini Perintah ini yang tadi sudah kita jelaskan juga Adalah mengakses karakter Indeks yang ketiga Yaitu yang ini 0 1 2 3 Berarti ini huruf AIN nanti yang akan ditampilkan Kemudian yang kedua adalah Mengakses karakter sebelum indeks ketiga Penulisannya seperti ini ya Nah, print kemudian nama variabel A terus kemudian diikuti tanda kurung siku yang untuk penulisannya karena kita ingin menampilkan indeks sebelum eh sebelum indeks ketiga ya berarti ini titik dua dulu baru kemudian nomor indeks yang kita inginkan ini penulisannya jadi akan menampilkan indeks apa karakter sebelum indeks ketiga jadi apa 0 1 2 ini aja SAH ini ya kemudian yang ketiga adalah print ini menampilkan indeks ketiga dan setelah dan setelahnya ya jadi tulisannya sedikit berbeda hanya letak daripada titik koma dan titik, titik dua dan juga nomor indeksnya kalau yang atas tadi adalah titik dua dulu baru indeks kalau yang ketiga ini adalah indeksnya dulu baru titik duanya karena kita ingin menampilkan uh, akses menampilkan karakter pada indeks ketiga dan setelahnya yaitu 0, 1, 2, 3 berarti dari sini ya abad Robonesia oke kita tampilkan ya, kita running ya programnya nah ini yang print pertama menampilkan ini menampilkan indeks ketiga adalah huruf A ini yang di sini kemudian eh, perintah indeks kedua ini adalah menampilkan eh, karakter sebelum indeks ketiga yaitu SAH ya 0123 nya kan nggak masuk SAH Kemudian yang ketiga adalah menampilkan karakter pada indeks ketiga dan setelahnya. Berarti indeks ketiga adalah 1, 2, 0, 1, 2, 3. Berarti A, kemudian B, A, T, spasi Robonesia ini. Abad, abad spasi Robonesia ini. Oke ya, bisa dipahami. Oke, kita komen lagi. Nah, kemudian menambah string. Menambah string di sini ada K. Apa variabel kata yang isinya adalah uh, string kami cinta Indonesia. Nah ini ada dua buah print, uh, dua buah apa namanya statement print ya. Ini menampilkan variabel kata ini, ya pertama nanti. Kemudian di kata, apa variabel kata ini ditambahkan nih, ada manipulasi di sini. Jadi menambahkan sebuah Sering tanah air ya dengan cara ditambahkan tapi ini yang ditulis di sini adalah pertama adalah kata ya variabel kata yang ini kalau ditulis seperti ini tadi ya sebel titik koma kemudian indeksnya berarti ini sebelum indeks ketiga ya ya sebelum ini jadi yang akan ditambahkan adalah nah, kita hitung aja berarti 0 ini ya 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya spasinya ikut Sebelahnya nya i kan berarti i-nya enggak ditampilkan. Berarti nanti kita akan menyampaikan di sini kata ini akan menampilkan kami cinta dan spasi sampai sini ya. Kemudian baru ditambah dengan sebuah string lagi tanah air dan ditambah dengan uh, anggota string yang mana? Yang setel, yang ke index 10 dan setelahnya. Indeks 10 tadi kan ini ya hitung ya 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, 10 kan spasi nah jadi yang akan kita tambahkan adalah pada indeks 10 dan juga setelahnya berarti adalah ini spasi dan juga kata Indonesia ini sampai seterusnya ya oke dan nanti untuk print yang kedua ini menampilkan uh, isi daripada variabel kata tapi yang ini ya bukan yang atas ini yang ini ya kalau yang di bawah ini adalah yang setelah dimanipulasi, yaitu ditambahkan dengan apa string tanah air ini. Oke, kita running. Nah, ya print pertama menampilkan kami cinta Indonesia ini, ya outputnya. Kemudian print yang kedua ini menampilkan variabel kata yang sudah ditambahkan dengan string tanah air. Ini kami cinta tanah air Indonesia itu ya rekan-rekan Indonesia -rekan sekalian semoga bisa dipahami kemudian menghapus string ya menghapus string oke ini kita demokan cara menghapus string yaitu ini adalah yang pertama ada variabel kata lagi kemudian stringnya adalah kami cinta indonesia ini kita akan tampilkan yang pertama oke sama ya nah kemudian di sini ada uh, variabel kata lagi tapi di sini dengankan dengan Uh, karakter titik apa uh, double titik, uh, tanda kutip ya petik dua double tapi didala, di dalam diantaranya tidak ada kata apapun nah ini adalah cara untuk menghapus string dalam variabel kata ini jadi ini semuanya akan terhapus dengan dengan perintah ini ya kata sama dengan uh, double tanda petik do, eh, do, dua tanda petik ini yang di tengah tengahnya kosong maka ini akan menghapus string yang ada di variabel kata seluruhnya. Kalau kita print ya, kalau ada variabel kata di sini, kita print di sini, maka tidak akan tertampil karena sudah dihapus di sini tadi. Oke. Okay. Maka nanti yang akan tertampil hanya ini, hanya print yang di sini, yang di sini nggak ada. Yang ngeprint juga cuman nggak ada yang dicetak. Yang ditampilkan tidak ada datanya karena dihapus tadi itu. Oke, okay, kita running. Oke, okay, yang di sini hanya yang tertampil dan yang pertama ini aja kami cinta Indonesia sedangkan ini tidak menampilkan apa-apa karena stringnya sudah dihapus dengan perintah yang di sini ini oke ini cara pertama menghapus string ya oke kemudian cara menghapus string yang kedua uh, ini yang enggak semuanya ya maksudnya sama caranya dengan menggunakan petik dua double ini yang kosong tengahnya cuman ini di, di apa namanya uh, mendeletnya tidak semua string kata ini tapi uh, di sini ada bagian dulu yang tampilkan kemudian ada bagian yang dihapus dan juga ada bagian yang ditampilkan lagi nah kami cinta tanah indonesia ini ini pertama ditulis ditampilkan dulu kata apa uh, anggota string yang pada variabel kata yang sebelum sebelum ya sebelum indeks ke 11 jadi yang ditampilkan adalah ini ya kata ini ya Nol ini ya kari, kita, hitung indeksnya sampai ke 11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nah 11 itu T maka karena sebelumnya sebelum ke indeks ke 11 maka yang yang akan dicita adalah ini kami cinta spasi di sini ya kemudian ditambahkan ini tadi penghapusan penghapusan string yang ada di dalam uh, variabel kata ini ya Nah, yang dihapus itu yang di mana? Ya, tunggu dulu. Di sini ada nanti yang dicetak lagi dulu ya. Ditambahkan kan ditambahkan nih, tambah tambah. Nah, yang ditambahkan setelah penghapusan tadi apa? Yaitu string anggota string pada variabel kata yang itu nomornya 21 dan seterusnya ya, ya. Jadi akan ditampilkan ya setelah dihapus tadi akan ditampilkan uh, anggota string yang nomor diindeks nomor

Sampai spasi ini, sampai ini ya. Nah, berarti yang ditampilkan adalah spasi dan juga kata "Indonesia" ini. Nah, terus kemudian ditampilkan ya di sini. Nah, kita lihat yang ditampilkan adalah apa. Nah, kami cinta Indonesia aja, jadi tanah airnya hilang ya. Kami cinta tuh yang ini, kata yang pertama, kemudian ditambahkan sesuatu yang menghapus tadi, <laughs> kemudian yang ditampilkan adalah kata yang setelah apa yang mulai dari string kedua 21 sampai seterusnya. Ini yang sebelum indeks ke-11. Oke ya, jadi yang ditampilkan adalah kami cinta Indonesia aja. Tanah airnya di delete dengan perintah ini tadi. Oke. Oke ya, rekan-rekan uh, Indonesia bisa dipahami. Semoga. Kemudian uh, mulai penggunaan fungsi ya, fungsi lower upper tadi. Nah, ini yang coba kita sampaikan tadi sudah sampai sampaikan sih ini langsung kita eksekusi aja ya jadi inilah. Uh, fung penggunaan fungsi upper lower yaitu upper untuk menjadikan sebuah huruf kecil menjadi huruf besar kalau yang lower untuk menjadikan huruf besar menjadi kecil gitu ya ini jadi ini ada dua uh, ada tiga buah perintah print ya ya ini cuma bisa saya kasih di kiri kanannya tadi gini kan oke okay. jadi ini untuk mencetak sapaan yang asli kemudian ini print yang up ini adalah untuk menyampaikan tadi menggunakan kata kunci, kata kunci fungsi upper ya untuk menjadikan huruf kecil menjadi huruf besar caranya dengan menuliskan nama variabelnya titik fungsi upper ya tanda tanda kurung kosong ya seperti ini terus kemudian juga untuk ini tadi disimpan di variabel up terus kemudian variabel untuk menyimpan Uh, hasil manipulasi ya huruf yang tadinya besar ada yang besar menjadi semuanya kecil ya. Jadi ada kata kunci lower di sini yang merupakan fungsi lower kemudian tanda kurung jangan lupa. Nah, semu ini semua va tiga variabel ini sampaikan ditulis apa disampaikan ya. Uh, print sapaan ini menampilkan isi variabel sapaan. print up ini menampilkan variabel up, uh, print low ini menampilkan isi daripada variabel low isinya adalah seperti ini putaran ya jadi ini adalah isi variabel sapaan ya, ini merupakan string yang aslinya lalu sahabat Indonesia huruf pertamanya adalah besar yang lainnya kecil ya huruf setiap katanya yang pertama besar halo Indonesia nah tapi kalau yang kedua ini print up semua huruf daripada string sapaan itu menjadi huruf besar semua ya halo sahabat Indonesia nah kalau kemudian untuk yang ini yang print low ini adalah untuk menampilkan uh, string sapaan ini tapi semua hurufnya adalah kecil. Hanya kecil, semua hurufnya kecil, s-nya kecil, r-nya kecil juga begitu. Nah, demikian ya uh, sahabat manusia, cara kita mengubah atau memanipulasi string untuk hurufnya ya jadi besar atau kecil menggunakan fungsi upper dan lower. Uh, kemudian penggunaan fungsi len ini tadi digunakan untuk mengetahui panjang ya ukuran panjang suatu, suatu string ya dengan kata kunci len tadi ini ada <coughs> variabel sapaan kalimat apa stringnya adalah halo sahabat Indonesia dimanapun anda berada nah kita ingin mengetahui panjang daripada string sapaan ini dan kita simpan di variabel t nah kita nanti akan di sini ada dua buah perintah print untuk menampilkan uh, string aslinya halo sahabat Rp dimanapun anda berada kemudian perintah perintah kedua lah untuk menampilkan uh, panjang string daripada variabel sapaan itu berapa ya ini tadi dengan perintah nih ya t sama dengan len dalam kurung nama variabelnya sapaan yang itu sub variabel yang akan kita uh, ingin ketahui berapa jumlah stringnya ya kita running ya Oke. Nah, di sini print pertama adalah mencetak isi daripada variabel sapaan yaitu halo sahabat Indonesia dimanapun anda berada. Panjang stringnya adalah panjang string daripada variabel sapaan ini adalah t ini ya disimpan di variabel t yaitu jumlahnya 49. Oke. Bisa dipahami ya rekan sekalian? Mudah, Allah. Kemudian mengatur ini ya. Tadi menggunakan penggunaan fungsi rjust, ljust dan juga center ini untuk pengatur alignment daripada string yang mungkin kita tulis dalam program ya oke ini mungkin siapa tahu perlu jadi ini untuk pengetahuan kita bersama aja oke ya jadi untuk rata ini adalah apa namanya uh, variabel sapaan yang isinya sama dengan yang sebelumnya ya halo sahabat indonesia dimanapun anda berada nah di sini kita mencoba untuk rata tengah, rata kanan dan juga rata kiri jadi printnya apa? Cara penulisannya seperti ini. Nama variabel, titik, nama apa? Nama fungsinya ya? Center, kemudian sebuah nilai. Dan mungkin perlu kita teliti lagi nilainya seperti apa sebenarnya? Kok 50, 150. Nanti hasilnya seperti apa? Kita lihat dulu. Kita run. Nah hasilnya seperti ini ya. 50 nya dari mana ya? 50 perhitungan dari mana? Ya, ya ini untuk pengetahuan bersama aja nih. Saya juga belum pahami. Ini untuk halo ini <tuh> yang pertama yang center ini centernya dihitung dari mana maksudnya? Uh, kemudian untuk rata rjaz fungsi rjaz ini ini yang sedikit lebih kentara ya. Jadi dia digunakan untuk menggeser uh, posisi daripada string yang kita buat itu uh, sejauh yang kita tuliskan. Di sini rjaz saya tulis 60, dia di sini ya. Apakah 60? spasi atau gimana ya, tapi kan nggak mungkin juga seperti 60 ya. Tapi yang jelas kalau kita tuliskan 60 di sini, uh, tertulis seperti ini. Jadi ini uh, stringnya menjadi menjorok ke kanan sejauh ini, sejauh ini. Nah, misalkan kita uh, tuliskan 10, seperti apa coba 10 aja ya, 10. Kemudian kita run. Nah, kalau 10 nggak kelihatan, nggak kelihatan ya. Jadi kalau 60 baru kelihatan sana misalkan ke 80 berarti lebih besar lagi nih lebih ke kanan lagi kan karena R just tadi oke jadi lebih ke sini lagi ya nah, mungkin kalau saya dipusingkan uh, apakah 60 apa tanda spasi gitu atau bagaimana cuman ini kalau untuk ingin meng mengukur apa mengatur aja sih alignment daripada string yang kita buat dalam saat saat kita membuat program kemudian misalkan terus kemudian lanjutnya L just ya L just ini kiri ya jadi kita juga nggak begitu tahu nih Jazz ini adalah kan rata kiri misalkan kita isi dengan ini misalkan 10 enggak hasilnya seperti ini kan di, di, tetap di pinggiran gini <laughs> misalkan kita isi dengan nilai yang lebih tinggi misalnya 70 gimana coba kita nah nggak kelihatan kan ya <laughs> 70 nya ke kiri sana lagi ya nabrak nggak cukup oke okay, ya ini untuk pengetahuan aja bahwasanya di python itu disediakan untuk fungsi-fungsi untuk mengatur alignment daripada string yang kita buat dalam pemrograman bahasa Python ya rjust, ljust dan juga centernya oke okay. kemudian penggunaan fungsi join tadi ya untuk menggabungkan tadi ya untuk menggabungkan uh, string beberapa string ya menjadi satu nah ini tadi perbandingan jadi menggabungkan string dengan tanda plus dan juga menggabungkan string dengan fungsi join ini ada apa nah, kita ini ada ini ya ada variabel dengan string yang berbeda-beda. Ada kata satu ya variabel kata satu isinya hello string hello kemudian kata dua isinya stringnya sahabat kata tiga isinya string Indonesia Oke kemudian di sini ada list ya list dengan nama variabel disimpan di variabel c itu ada di sini ada tiga buah uh, string halo sahabat dan juga rabbani oke okay. kemudian ini list ini nanti kita akan bahas khusus ya ini ini sekedar tahu dulu aja dari pemakai aja kemudian di sini ada tiga buah perintah print yang pertama untuk menampilkan data listnya yaitu list c ya di sini kemudian uh, print kedua adalah menjumlahkan kata dari tiga buah string yang ini ya kata 1, kata 2 dan juga kata 3 ini ditambahkan caranya. Ya ditambahkan kemudian ditampilkan di sini. Menggabungkannya dengan tanda plus. Nah, kalau yang ketiga ini menggabungkannya dengan perintah join. Caranya adalah lah di sini kan ini yang anu ya yang umum ya. Ada adalah, adalah kalimat untuk memberikan informasi, kalimat dari list adalah titik dua kan. Kemudian di sini tidak koma, tapi langsung ditambah kasih tanda operator plus ya kemudian di sini ada karakter kosong yaitu penulisan dua tanda titik, petik dua tapi di tengah antara di antara dua petik itu tidak ada apa-apa kemudian ditulis dilanjutkan titik uh, baru kata kunci join dan di sini dalam kurungnya diisi dengan data listnya uh, nama listnya list yang akan kita gabungkan tuh data data listnya yang apa nah ini adalah nama variabel List yang ini isinya ada karakter atau string "hello" sahabat dan juga Hasilnya seperti apa? Kita coba running. Ya hasilnya adalah pertama ini menampilkan data list, oke okay, ya, sama kan? Yang list aja ini listnya ini. Kemudian ini cara yang kedua adalah menampilkan apa namanya penggabungan kata dengan cara ditambahkan dengan menggunakan operator plus, oke okay, ya seperti ini hasilnya. Nah, yang ketiga ini adalah cara menggabungkan string dengan menggunakan fungsi join. Hasilnya sama ya, hasilnya sama. Hasilnya sama dengan apa? Penggabungan kata-kata apa string yang uh, ada tiga string ini dengan cara menambahkan dengan operator plus dan juga dengan apa? Menggabungkannya dengan fungsi join itu hasilnya sama seperti ini. Dan sama-sama nggak ada spasinya ya. Halo sahabat Indonesia ini tertulis jadi satu tapi nggak ada spasinya hasilnya sama. Jadi ini pilihan ya, tergantung kalau yang kita miliki adalah string yang disimpan dalam variabel-variabel yang berbeda seperti ini kata satu, kata dua, kata tiga, maka mungkin kita bisa menggunakan cara penggabungannya dengan menggunakan tanda plus atau operator plus ya. Kemudian kalau misalkan yang tersedia adalah nanti karakter yang tersimpan dalam sebuah list, maka kita menggunakan bisa menggunakan fungsi join ini begitu rekan-rekan sekalian. Semoga bisa dipahami. Nah, kemudian selanjutnya adalah fungsi index. Yang ini gunanya untuk mengetahui nomor indeks sebuah ya ya mungkin karakter yang kita inginkan pada sebuah uh, string. Yang ini kita tentukan di sini ya. Contohnya di sini adalah string apa variabel kata untuk menyimpan string hai sahabat Indonesia. Di sini berarti ada berapa jumlahnya nih uh, indeksnya? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ya. Sampai tanda seru itu ada 22. E uh, indeks 0 sampai 22 berarti ada 23 um, string. Oke. Okay. Nah, di sini ada tiga buah print yang itu ini untuk contoh aja untuk menampilkan indeks huruf itu ke di nomor berapa terus indeks huruf S ya sebenarnya SA nya kan nanti yang diukur adalah dari S nya bukan A nya kemudian juga indeks huruf RO ini di nomor indeks berapa dari data string ini string kata ini ya oke yang ini cara penulisnya adalah setelah ini adalah informasi aja penulisan seperti ini ya dalam tanda petik 2 nomor indeks huruf i titik koma ya kemudian nama variabelnya itu variabel kata kemudian di titik baru kita gunakan kita tuliskan fungsi indeks ya indeks dalam kurung karakter yang kita inginkan kita ingin tahu dia di indeks berapa nah demikian juga untuk yang huruf sa dan juga ro sama kita running nah di sini tertampil nomor indeks huruf i adalah dua berarti i yang diukur yang di sini ya, karena di sini kan 0, 1, 2. Dan di sini ada i lagi kan. berarti yang yang ditampilkan indeks yang pertama indeks i nomor indeks i yang pertama ya yaitu nomor indeks 2. Kemudian huruf SA si ini adalah yang ini ya. 0 1 2 3 4 5. Ah, jadi huruf SA si ini kan ini. Tapi untuk tampilan indeksnya yang diukur adalah yang nomor 5 aja. Yang A-nya enggak di diukur ya jadi langsung S ini berarti yang langsung aja pada huruf S ini ya dia berada di indeks kelima dari string kata ini ya kemudian yang ketiga huruf RO juga sama yang ini ya berarti ya hitung aja 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 RO itu R nya yang di, <tuh> dijadikan patokan yaitu dia di indeks nomor 13 benar ya berarti ya Oke, itu adalah cara penggunaan fungsi indeks dalam pemrograman Python. Kemudian selanjutnya adalah fungsi replace. Ini adalah uh, fungsi yang digunakan untuk menggantikan sebuah string dengan string baru. Gitu. Ini ada kalimat, ada dua belah string ya. Stringnya disimpan di variable kalimat satu yaitu string hello, nama saya Tomfik Nah kali, di variable kedua kalimat dua, variable kalimat 2, di sini langsung memanipulasi ya mereplace sebuah string yang ada di dalam uh, string kalimat satu kalimat satu langsung tuliskan di sini karena penulisannya seperti ini ya nama variabelnya yang akan diganti uh, yang akan ada stringnya digantikan <tuh> kemudian titik replace nah ini adalah uh, kata atau string yang akan digantikan kemudian yang kanan yang kiri adalah string yang akan diganti kemudian dipisahkan tanda koma kan tanah koma nah yang kanannya koma ini adalah string yang akan menggantikan string taufik ini. Oke, nah nanti ada dua buah, buah pinta, perintah print. Ini print, print, kalimat satu adalah mencetak ini ya. Halo, nama saya Taufik. Nah yang kedua ini print kalimat dua berarti yang ini ya. Kata Taufik atau string Taufik ini sudah digantikan dengan string Suyadi. Nah, kita run. Oke, ada yang salah. Oh ini, sorry ini tanda komennya kurang satu hilang. Belum belum terdelete. Oke kita run. Nah di sini yang tercetak adalah yang pertama kalimat satu adalah halo nama saya Taufik. Nah kalau yang kalimat dua ini yang variable kalimat dua, nah string Taufiknya ini digantikan dengan string Suyadi. ya. Iya, halo nama saya Suyadi. begitu. Nah inilah cara apa namanya contoh penggunaan daripada fungsi replace. Oke ya, bisa dipahami. Saya kira. Nah terakhir adalah string terformat tadi. Jadi cara uh, penggunaan perintah atau fungsi print yang ini dengan cara menentukan formatnya ya, format daripada penempatannya gitu ya. Nah tadi sudah kita jelaskan juga. Di sini kita punya tiga empat buah string ya. String satu, dua, tiga, empat. Yang mana masing-masing yaitu string satu menampilkan apa? Memiliki string dengan kata satu. String dua kata dua string 3 kata 3 dan string 4 kata 4. Nah, di sini untuk contoh cara menampilkan string yang terformat adalah menggunakan uh, ini ya, simbol persen %s ini ya. Nah, di sini caranya adalah untuk menampilkan uh, string yang ada di string 1 sampai 4 ini secara berurutan adalah dengan cara uh, menuliskan perintah print dalam tanda kurung di sini kita tuliskan Ya, sama ini juga ditulis di dalam uh, sebuah apa ya uh, tanda petik double ya tanda petik double yang ini di sini kita tuliskan persen s kemudian spasi ya spasi s persen s spasi kemudian persen s lagi yang kedua persen s lagi kemudian spasi persen s lagi kemudian spasi kemudian persen s yang keempat ya karena kita akan menampilkan empat buah string ya di sini Kemudian ditutup dengan tanda petik lagi, jadi di sini di antara tanda dua petik ganda ya. Kemudian setelah itu ada kita tentukan, caranya adalah tentukan string yang akan kita tampilkan akan menggantikan persen S di sini ya, yaitu dengan tanda persen, karakter persen di sini. Kemudian dalam kurung string 1, string 2, string 2, string 4, 3, string 4, ini ya. Jadi ini nih ya, berurutan ya berurutan. String satu ini akan menggantikan tanda karakter persen s di sini yang pertama yang paling kiri. Kemudian string 2 menggantikan persen s yang kedua, string 3 menggantikan persen s yang ketiga dan string 4 ini menggantikan persen s yang keempat. Oke, nah kemudian coba kita jalankan dulu ya biar langsung bisa kita untuk menjelaskan. Kita running aja. Oke, nah ini ya. Jadi yang pertama langsung menampilkan di sini String 1, 2, 3, 4 setelah berurutan dan sudah ada spasinya ya. 1, 2, 3, 4. Karena stringnya cuma 1, 2, 3, 4 ini. Coba misalkan kita uh, tidak spasi ya. Di sini ya. O, ya. Coba kita spasinya kita hilangkan. Apa yang terjadi? Ya, berarti di sini spasinya hilang. Jadi 1 tanpa spasi. Nah, ini jadi berpengaruh ya. Jadi kita kembalikan kasih spasi. Kita running lagi. Nah, di sini satu, kemudian spasi dua, spasi tiga, spasi empat. Jadi, di sini spasi di sini berfungsi ya, untuk memisahkan uh, string satu, string dua, string tiga, string empat. Dalam penampilannya menggunakan instruksi print. Nah, kemudian di sini untuk print yang kedua, uh, fungsi print yang kedua ini adalah menampilkan string uh, motor saya beroda persen S. Nah, kemudian di sini kita ingin menampilkan apa string kedua. Jadi, ya, yang ini ya berarti menampilkan sebuah kalimat motor saya beroda string 2 ini adalah dua berarti di sini muncul uh, di outputnya motor saya beroda dua Gini. jadi persen s yang di sini digantikan dengan string yang ada di dalam tanda kurung di sini setelah karakter persen juga kemudian yang ketiga adalah print untuk kalimat yang lebih panjang ya di sana ada dua string yang ditampilkan tapi di antara sela-sela ini ya setelah string yang sudah ada. Motor mempunyai persen S roda. Ini untuk menggantikan. Nanti digantikan oleh string yang kedua ini. Koma sedangkan mobil mempunyai persen S roda. Ya ini adalah persen S yang nanti akan digantikan dengan string 4. Sehingga hasilnya string 2 kan 2. String 4 adalah 4. Nah ini hasilnya adalah. Motor mempunyai persen S nya diganti dengan string 2 adalah 2. Motor mempunyai 2 roda sedangkan mobil mempunyai persen S yang di sini digantikan string 4 kan 4 roda di sini ya demikian rekan Rabu Indonesia, hanya lebar penjelasan kita tentang string semoga bisa menambah pengetahuan kita dalam pemrograman Python yaitu khususnya mengenai nanti menghandle string ya dalam bahasa pemrograman Python demikian penjelasan saya penjelasan saya tentang string dalam pemrograman Python